بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Baik sahabat Quran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mari kita awali uh, kajian kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama e, mengkaji satu e, kajian hadis, yaitu berkenaan dengan sejarah hadis yang lebih tepat. Kita akan membahas e, tema, yaitu sejarah hadis, prakodifikasi, hingga pasca-kodifikasi. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Uh, secara umum Bahwa Hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu uh, Dari sisi historisitas Itu paling tidak dibagi menjadi uh, Tiga Yaitu Prakodifikasi Kodifikasi Dan pasca kodifikasi Baik. Hadis pada masa sebelum dikodifikasi atau sebelum dibukukan adalah sejarah hadis eh uh, di mana uh, hadis tersebut masih baru muncul, baru mulai yaitu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa sahabat uh, besar maupun kecil kemudian berakhir pada masa tabi'in ya atau uh, kelompok orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ini orang yang hidup, ya dia beragama Islam dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat, ya pada saat Nabi Muhammad SAW Wasallam masih hidup, menyadari bahwa apapun yang keluar dari nabi baik itu secara verbal maupun dalam bentuk tingkah laku adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam. sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat An-Najm bahwa mayantiku anil hawa in illa wahyu yuha bahwa apa yang keluar dari lisan Nabi adalah uh, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam dan dalam banyak ayat dalam Al Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan umat Islam kita semua untuk taat kepada Allah selalu diiringi dengan perintah juga untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW ya yahdina amanu ati Allah wa ati Rasul inilah kemudian yang memotivasi para sahabat untuk senantiasa mengikuti dan merekam ya mendokumentasikan apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Nah, tentunya kita sudah mengerti hadis secara definisi adalah maudhi fa'ilan nabi min sifatin Jadi Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ya keputusan maupun sifat Nabi, baik fisik maupun non fisik. Nah, semua itu adalah hadis. Maka pengambilan hadis oleh para sahabat, pengambilan para sahabat atas pelajaran-pelajaran yang Nabi Muhammad SAW sampaikan itu tidak hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu, misalnya hanya terbatas pada majelis ilmu. Ya, bahkan eh, hadis Nabi itu dapat ditemui, didapatkan baik di rumah, di masjid, di jalan, di pasar, di medan perang, ya, dan dimanapun eh, para sahabat bersama dengan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Pada momen-momen ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad eh, uh, apa, memerintahkan kepada sahabat untuk menyampaikan hadisnya ya sebagaimana hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari walau ayat sampaikanlah dariku meskipun itu hanya satu ayat Nah, dalam kesempatan yang lain bahkan Nabi Muhammad mengingatkan kepada para sahabat, "Falyuballigh al alghaib." Ya, hendaknya orang yang hadir dalam majelisku, yang mendengarkan apa yang aku sampaikan, memperhatikan apa yang aku ajarkan, hendaknya menyampaikan juga kepada orang yang tidak hadir pada saat itu. Ya, nah bisa jadi ya orang yang uh, Farubba muballighin au amin samiin. Betapa banyak orang yang disampaikan itu dapat mengerti daripada orang lebih-lebih mengerti daripada orang yang mendengar, nah, gitu. Nah ini motivasi ya agar uh, saling uh, menyampaikan ilmu secara estafet, sampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, baik teman-teman, dari mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan, uh, maka metode belajar hadis para sahabat itu paling tidak meliputi dua hal yaitu secara musafahah ya maupun musahadah. Musafahah itu artinya mendengar langsung dari lisan Nabi atau mendengar dari penyampaian para sahabat yang hadir bersama Nabi Muhammad SAW dalam majelis ilmunya. Yang kedua itu secara musahadah melihat langsung perilaku Nabi. Karena tidak semua hadis itu berupa perkataan tapi kadang juga langsung dengan perbuatan Bagaimana nabi melakukan sesuatu Solat Bagaimana Nabi Muhammad puasa Bagaimana Nabi Muhammad berkata-kata di depan istri ataupun para sahabat yang lainnya dan seterusnya nah. ataupun perilaku para sahabat yang disandarkan kepada perilaku nabi gitu ada seorang sahabat yang ber melakukan satu ibadah tertentu, misal sholat, misal wudhu, disaksikan oleh sahabat yang lain. Bagaimana kamu wudhu? Oh saya berwudhu, sebagaimana wudhunya Nabi Muhammad saw. Nah secara umum persebaran hadis itu terjadi secara lisan dari sahabat ke sahabat yang lain. Kenapa? Karena pada saat itu dengan berbagai macam uh, alasan ya. Pada saat itu yang lebih kemampuan yang paling dominan oleh orang Arab ya pada saat eh, apa Islam didakwahkan itu adalah kemampuan hafalan gitu karena tidak banyak sahabat Nabi yang ketika itu ketika hidup bersama Nabi itu eh, yang bisa menulis terbatas saja ya maka sandaran utama para sahabat dalam proses belajarnya itu bukan tulisan tapi lebih pada hafalan Ya, kemudian kita lanjutkan pada uh, metode dokumentasi hadis Nabi. Ya, para sahabat merekam, mendokumentasikan uh, pengajaran Nabi, penjelasan terhadap Al-Quran, penjelasan Nabi atas agama Islam itu yang pertama itu menggunakan metode hafalan. Ya menggunakan metode hafalan. Kenapa uh, lebih banyak menggunakan hafalan? Ya tadi saya sampaikan bahwa uh, kemampuan utama mereka itu lebih pada hafalan, ya yang paling dominan dan secara kultur tentu orang Arab itu paling kuat hafalannya. Uh, dan selain itu juga karena Nabi secara verbal itu melarang uh, para sahabat untuk menulis selain Al Qur'an. Kata Nabi, لا تكتب ya Faman kataba ghair al-Qur'an la taktubu anni wa man kataba ghair quran mohon maaf ini ya, terbalik wa man kataba ghair al-Qur'an falyamhuhu Baik. Nah, janganlah kalian menulis dariku barang selain Al-Qur'an ya dan siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an maka hendaknya menghapusnya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala larangan Nabi berkaitan dengan larangan untuk menulis hadis ini oleh para ulama difahami tidak secara mutlak. Ini sebagaimana keterangan dari Ibnul Hajar al-Asqalani bahwa Kenapa Nabi Muhammad kemudian melarang sahabat untuk menulis al menulis hadis? Ya, karena Nabi khawatir akan bercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Karena pada saat itu para sahabat itu lebih fokus pada Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan harus didokumentasikan. Bahkan Nabi merintahkan untuk menulis. Kalau semua menulis, kalau apa yang disampaikan Nabi itu juga ditulis, maka Nabi khawatir akan bercampur. Maka Nabi mengingatkan dan bahkan melarangnya. Kedua, para sahabat itu banyak yang tidak mampu menulis. Nah, kemudian ketiga, karena kemampuan hafalan para sahabat itu lebih baik daripada kemampuan tulisnya pada sahabat tertentu. Meskipun ada di antara para sahabat itu kemampuan tulis kitabahnya dan juga hafalannya itu ke sama-sama baik. Nah, sikap nabi tersebut ternyata tidak mutlak. Tidak secara umum disampaikan, uh, diberikan kepada uh, para sahabat secara keseluruhan, tapi terbatas saja pada mereka yang memang pandai menulis dan secara akademik uh, apa baik, maka di, uh, sahabat tersebut dibolehkan untuk menologi, menghafal sekaligus menulis. Nah, pada sahabat tertentu yang secara kemampuan tulis itu tidak baik. Ya dia hanya mampu menghafal maka nabi melarang untuk menulis karena khawatir nanti antara hafalan dan tulisan itu berbeda. Itu. Dan lagi di antara alasannya adalah eh apa? Karena Al-Qur'an ini kan Ya kalamullah itu tidak terbatas. Perkataan Allah tidak terbatas, tapi Al-Qur'an sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sifatnya terbatas. Karena kalau kita hitung Al-Qur'an itu 6236, sementara hadis itu meliputi segala hal yang yang berkaitan dengan Nabi tentu akan lebih banyak kalau dituliskan. Gitu. Maka lebih baik fokus saja pada Al-Qur'an. Nah, Kemudian, metode e, penulisan hadis yang kedua itu adalah melalui metode tulisan. Jadi, jangan dikira bahwa e, Nabi melarang semua sahabat untuk menulis, tapi ada sahabat-sahabat yang dibolehkan oleh Nabi untuk menulis hadis. Ya, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa e, Abdullah bin Amr berkata Aku dulu selalu menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasul Dan aku ingin menghafalkannya Maka orang-orang Quraisy menghalangi Dan mereka berkata Kamu hendak menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Nabi Padahal dia manusia biasa yang berbicara di waktu marah dan tidak marah Nah ini ada, ada sahabat mengingatkan ke Abdullah bin Amr bahwa kamu nulis hadis Semua dari Nabi kamu tulis Padahal Nabi itu kadang juga bisa marah Terus nanti ketika marah kamu tulis gitu. Tapi e, apa Peringatan para sahabat terhadap Abdullah bin Amr tersebut Kemudian dijawab oleh Nabi Tulislah Ya demi zat yang jiwaku berada di tangannya Tidak ada yang keluar dariku Kecuali adalah kebenaran Itu. Jadi e, dalam kondisi apapun yang keluar dari Nabi itu boleh dicatat. Nah ini, jadi sahabat yang memang mampu apa, melakukan penulisan terhadap apa, pengajaran Nabi maka dibolehkan. Selain itu juga ada persaksian, kesaksian dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa eh, apa ahadun Aksar hadisan, ya. Ya, ma min ashabin nabi ahadun aksar hadithan Tidak ada diantara sahabat yang lebih banyak hadisnya selain aku Karena Abu Hurairah ini selalu mengikuti nabi Tentu hadisnya sangat banyak ya, Tapi Abu, e, apa, Abu Hurairah menyatakan kecuali Abdullah bin Mar Ada sahabat yang lebih banyak me, hafalannya dibanding Abu Hurairah Siapa? Abdullah bin Amr yang tadi Yang, yang, apa, yang selalu mencatat tulisan nabi Kata Abu Hurairah sebab ia menulis sedang saya tidak. Nah, ini Abdullah bin Amr istimewa. Selain menghafal, dia juga menulis hadis. Jadi boleh. Tidak semua. Bahkan pada satu peristiwa, pada peristiwa perang Fathu Mekah, Nabi berkhutbah, menyampaikan pidatonya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, aku minta isi khutbahmu. gitu maka kemudian sahabat yang lain diminta oleh Nabi untuk menulis ya uktubu e, apa uktubu li abisa tulislah apa yang aku sampaikan tadi untuk Abu Shah. Nah, ini bisa jadi Abu Shah ini mungkin secara hafalan dia tidak baik, ingatan juga tidak baik, dia nulis juga nggak bisa, maka harus ada sahabat lain yang menuliskan uktubu li abisa tulis untuk Abu Shah. nah ini sebenarnya ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa hadis itu sebenarnya sudah ditulis dari sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup ada satu tulisan ya dalam bentuk kitab itu di, diikat dalam pedang Nabi argumen nah, ada sohifat al Madinah perjanjian tertulis ya antara orang Islam dengan non Islam ya ada naskah perjanjian Hudaybiyah ada surat-surat yang Nabi kirimkan kepada para raja-raja ya kepada Najasi, Heraklius, Mokaukis dan lain sebagainya. Ajakan agar mereka masuk Islam. Kemudian ada apa Sohifah Amir Amirul Mukminin Ali bin Abi Jadi Ali bin Abi Thalib itu juga orang yang cerdas, dia juga bisa menulis. Dia tulis itu hadis Nabi kemudian diikat di pedangnya. Nah, itu. ini diantara bukti-bukti bahwa hadis itu Uh, meskipun ada larangan menulis, tapi terbatas pada orang-orang tertentu. Tapi ada sahabat juga yang cukup, uh, ya, banyak yang juga menulis hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk ya, hadis pada masa sahabat. Nah, sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Maka, produksi hadis itu sudah tidak ada. Karena sumbernya sudah meninggal, karena hadis itu sumbernya nabi, ya, e, produksi, ya, produsernya sudah habis. itu e, Maka, yang ada, yang ada ketika itu adalah bagaimana menjaga hadis yang, sud yang sudah ada, ya, baik dalam bentuk hafalan maupun dalam bentuk e, tulisan, begitu yang disimpan oleh masing-masing sahabat. Nah sepeninggal nabi itu kan kondisi perpolitikan berbagai macam ya berbagai hal yang kemudian bisa menjadi uh, uh, apa uh, hambatan itu kemudian para sahabat itu tidak asal meriwayatkan karena uh, apa beda kondisi ketika nabi masih hidup orang bisa langsung bertanya kada orang meriwayatkan satu hadis bisa langsung dikonfirmasi apakah betul dari nabi atau tidak Uh, maka pada saat itu para sahabat tidak asal meriwayatkan. Nah, bahkan Abu Bakar sebagai khalifah pertama itu ketika ada orang yang menyampaikan bahwa saya dengar seperti ini nasihat dari Nabi, Abu Bakar kemudian mensyaratkan agar membawa saksi. Kamu dapat ini dari mana dari Nabi. Saksinya siapa? Sampai seperti itu. Demikian juga pada sahabat yang lain Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan pada masa Ali bin Abi Thalib ketika kondisi perpolitikan ya pemerintahan itu uh, agak kurang kondusif gitu karena ada uh, apa ya, perbedaan pendapat, ada konflik antara uh, Ali dan Muawiyah itu sehingga orang yang membawa hadis itu bahkan harus disumpah. Itu demi untuk menjaga bahwa informasi yang disampaikan atas Nabi itu benar-benar memang dari Nabi, bukan palsu, bukan buatan e, orang, gitu ya, untuk melegitimasi satu e, apa kepentingan tertentu. Nah, setelah masa Sahabat maka e, masa selanjutnya adalah hadis pada masa Sahabat kecil, ya dimana e, pada saat itu ya Islam sudah menyebar luas di berbagai tempat eh apa sehingga ajaran Islam demikian Al-Qur'an dan hadis pun sudah dibawa kemana mana sudah menjar di mana-mana eh, tapi ada terjadi perbedaan antara fase eh, sejarah pada masa sahabat khususnya khulafa ar dengan sahabat kecil kalau pada masa khulafa ar hadis itu agak ketat periwayatan harus dengan saksi dan sumpah dibatasi kenapa karena pada saat itu para sahabat fokus untuk menjaga Al-Qur'an fokus untuk menulis Al-Qur'an nah pada masa khalifah Utsman bin Affan Al-Qur'an selesai dibukukan maka setelah itu orang sudah apa beban untuk menjaga Al-Qur'an sudah hilang karena Al-Qur'an sudah ada gitu, sudah tertulis. Maka selanjutnya adalah bagaimana mereka meriwayatkan hadis, kemudian e, apa menyebarkan hadis gitu. kalau sebelumnya itu hati-hati karena khawatir Al-Qur'an akan bercampur dengan hadis, maka setelah masa Utsman, maka mereka sudah tidak khawatir, maka mereka sudah lebih leluasa untuk menulis dan meriwayatkan hadis. Meskipun ada minusnya pada saat masa sahabat kecil dan tabiin, orang banyak terjadi pemalsuan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah. nah, kenyataan inilah kemudian maka masuk hadis pada masa kodifikasi, yaitu pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz selain sebagai seorang pemimpin yang baik, beliau juga orang yang waroh, orang yang faham agama juga sehingga tergerak keinginan untuk mengumpulkan hadis, membukukan hadis sebagaimana Al Qur'an telah dibukukan. Maka muncullah keinginan, keputusan untuk memerintahkan bahkan mengirim surat ke berbagai wilayah untuk menulis hadis dari ulama yang ada di wilayah-wilayah tersebut untuk dibukukan. Ya, selain pada saat itu banyak ulama yang sudah meninggal di medan perang. kekhawatiran karena tadi penjagaan terhadap Al-Qur'an sudah selesai, Al-Qur'an sudah selesai diturun di apa dibukukan. Hadis maka sudah mulai bisa untuk ditulis khawatir campurnya sudah tidak ada, tapi kebalikannya ya pemandangan uh, terbalik justru muncul pemalsuan-pemalsuan hadis. Nah inilah kekhawatiran kekhawatiran yang muncul di hati uh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga tergerak untuk membukukan hadis. Maka diperintahlah dua uh, ulama, ada gubernur seorang gubernur Madinah Ibnu Hazm dan juga Ibnu Syihab Az Zuhri. Ya meskipun nanti Tulisan dari Ibnu Hazm ini uh, tidak sampai uh, selesai gitu karena uh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal duluan. Sementara tulisan dari Ibnu Shihab Az-Zuhri ini selesai dan kemudian diteruskan oleh ulama-ulama berikutnya seperti uh, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, dan seterusnya. Nah, Pasca hadis, setelah hadis dikodifikasi, maka periode berikutnya adalah periode di mana uh, hadis itu mengalami beberapa, uh, apa ya, perkembangan. Ya. Setelah hadis semua ditulis, tapi muncul problem, ternyata di antara hadis-hadis yang ditulis itu aja juga hadis yang, uh, hadis yang benar dari Nabi, ada juga yang palsu. Kemudian muncullah e, apa, upaya untuk menyeleksi hadis Maka masa yang pertama adalah masa penyeleksian hadis itu pada abad ketiga Nah hadis di, diseleksi kemudian dikumpulkan Mana hadis sohi, mana hadis do'if Nah nanti kita akan belajar e, kualitas hadis dari sisi e, Apa banyaknya rawi e, Maupun dari sisi syarat gitu maka muncullah kitab-kitab hadis. Ya ada kitab Sohi Al-Bukhari, ada kitab Sohi Muslim, Sunan Abu Daud, at turmudi nasai Ibnu Majah, itu. Ini kitab-kitab hadis hasil seleksi. Setelah tadi di awal dikumpulkan oleh Ibnu syab Az-Zuhri, maka periode selanjutnya itu ada ulama-ulama yang hadir untuk mendatang mengumpulkan hadis tapi menyeleksi dari hadis Hadis yang uh, Sohi dari yang doif, hadis yang uh, sohi dari yang hasan maupun yang do doif gitu. karena nanti ada juga hadis yang mau do, maka dipilah. Nah dari sini kemudian ada kitab satu kitab hadis yang hanya mengumpulkan hadis yang sohi saja, seperti al bukhari dan muslim ya meskipun kitab-kitab hadis yang lainnya nanti ya sampai sekarang pun masih akan ditemukan eh, apa kitab-kitab hadis yang di dalamnya juga ada hadis nah kemudian selanjutnya eh, pasca hadis itu dikodifikasi kemudian diseleksi lagi muncul kitab hadis sohi kemudian periode berikutnya adalah periode di mana hadis itu tidak hanya dikumpulkan tapi bahkan disarah namanya maka muncul sarah hadis penjelasan dari hadis nabi jadi kalau alquran itu ada tafsirnya maka kalau hadis itu ada sarah hadis disarah dijelaskan maksudnya seperti apa karena meskipun berbahasa Arab orang Arab pun belum tentu memahami Hadis secara dohir secara teks gitu karena uh, untuk memahami sebuah hadis itu tidak hanya bermodalkan bahasa Arab tapi juga dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang lain seperti kaidah usul mungkin fikih mungkin dari sisi balagoh, majas dan seterusnya uh, asbabul wurud itu juga harus itu dibuktikan. Nah itulah sahabat-sahabat uh, semuanya teman-teman semuanya perkembangan sejarah hadis dari e, pra kodifikasi dari masa nabi sampai berakhir pada masa di mana hadis disarah atau dijelaskan. Baik, teman-teman, hormati -teman, Allah Subhanahu wa taala. Demikian e, penjelasan yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan sejarah nabi, semoga e, membuka pemahaman kita e, kemudian e, apa kalau kemudian ada pandangan-pandangan, ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa hadis itu dibukukan 300 tahun setelah Nabi Muhammad itu tentu pandangan yang tidak benar karena ternyata banyak bukti yang menunjukkan bahkan Nabi juga punya catatan bahwa bahwa hadis itu sudah ditulis bahkan sejak Nabi Muhammad masih hidup dan bahkan Nabi mengizinkan dan ada juga yang diperintahkan untuk menulis hadis. Kalau hadis saja ditulis tentu Al-Qur'an Ya, lebih dari itu karena Al-Quran ketika turun bahkan ada penulis khusus dari Al-Quran.